Tim kriket sukses Putri Provinsi Bali berhasil melaju ke babak final setelah mengandaskan Jawa Barat dengan skor 38-37 di lapangan kriket Doyo Baru, Kabupaten Sentani, Papua, Minggu, tanggal 26 September tahun 2021. Kemenangan ini pun membuat kriket Putri Bali nomor sukses Putri berpeluang meraih medali emas pertama di PON Papua. Sekali lagi buat para pengunjung arena kriket, tolong diperhatikan untuk selalu memakai masker, menjaga jarak, dan mengikuti aturan dari pemerintah pusat, menjaga protokol kesehatan. Coach, tim Anda melangkah ke fase final kriket Six Putri, artinya medali perak sudah diraih dan kesempatan juga untuk meraih medali emas pertama di PON Papua. Bagaimana komentarnya, Coach? Baik, ini sangat luar biasa sekali bagi kami di sini untuk pertandingannya dari babak penyisihan sampai kita bisa masuk ke fase final. Itu sangat luar biasa, kita membutuhkan strategi, teknik, dan skill yang sudah kita berikan materi kepada seluruh pemainnya bisa dijalankan dengan baik sehingga kita bisa nyampe di fase final. Coach, Anda, tim Anda akan menanti antara DKI Jakarta melawan Papua di babak final. Ada komentarnya dengan dua lawan ini, Coach? Kalau ini untuk DKI, saya mungkin ini lebih dominan ke DKI karena mereka lebih banyak pemainnya, pemain timnas di sana. Mereka lebih banyak dari timnas dalam artian mereka sudah experience atau pengalaman mereka bermain di SEA Games. Untuk tim nasional juga berangkat ke luar negeri melawan tim-tim yang lebih kuat di sana. Jadi mungkin pengalamannya yang bisa membuat mereka menang di pertandingan untuk semifinal ini untuk DKI. Coach, babak final akan diselenggarakan sore ini juga. Ya. Apa pertimbangannya, Coach? Apakah akan ada recovery atau bagaimana, Coach? Mungkin kita akan melakukan recovery sedikit itu untuk ICJL kita lakukan karena untuk di kriket itu kebanyakan yang diserang adalah otot paha dan pinggang. Mungkin kita akan melakukan stretching dengan ICJL, terus seperti rolling-rolling dari bantal itu kita akan lakukan nanti. Coach, di babak final ini, apa harapannya, Coach? Untuk di babak final, memberikan yang terbaik, tetap fokus, semangat, percaya satu sama lain. Itu saja. Oke, terima kasih, Coach, dan selamat untuk Bali. Terima kasih. Kriket Bali, ampak.